Synthetic leather ya, synthetic leather apa sih ya kalau ngomongnya kak? Synthetic leather itulah kak pokoknya ya. Halo kakak-kakak Razutri, welcome to Razutri channel. Sebelum mulai video ini, jangan lupa untuk subscribe channel kita ya, karena dengan subscribe kalian membuat kita semakin semangat untuk membuat video-video terbaru. Dan yang lebih penting, subscribe itu gratis. Oh ya, keuntungan lainnya dengan kalian mensubscribe channel kami, pada saat kalian belanja di toko kami di Razutri, baik itu di Shopee, Tokopedia, ataupun Bukalapak, kalian akan mendapatkan diskon. Coba di mana lagi channel YouTube yang kasih diskon? Cuma di Razutri. Oke, apa kabar kakak-kakak Razutri semua? Semoga sehat selalu ya, walaupun kita ketahui kondisi belakangan ini lagi gak kondusif. Tapi kalian harus tetap tenang, jangan membuat kepanikan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. BTW selama di rumah aja, kakak-kakak semua ngapain aja nih? Boleh tulis di kolom komentar yuk kak, sambil kita silaturahmi. Oke, langsung aja kali ini kita akan review beberapa produk terbaru dari kita. Sebelumnya kalau kalian mau tanya-tanya di kolom komentar boleh banget ya. Baik itu tanya size, warna, atau cara pemesanannya. Kita saling berinteraksi yuk kak di kolom komentar. Langsung aja yuk kita mulai. Oke, kita punya dua produk. Satu produk itu flat shoes dan yang kedua itu adalah heels, big chunky heels ya. Yang pertama ini flat shoes-nya ini import dari Glenston. Si Glenston ini punya 5 warna ya. Ada warna cream, ada warna navy, ada warna mocha, ada warna maroon, dan warna black ya. Nah, untuk yang lagi aku pegang ini warna maroon, size-nya 39. Oh ya, ini size-nya dari 36 sampai dengan 40. Insole-nya normal ya. Insole 37 itu 23,5. Jadi nanti kalau mau naik ke size selanjutnya tinggal ditambahin 0,5 cm. Misal dari 37 23,5 ke 38 jadi 24. 39 jadi 24,5 dan seterusnya. Ya, ini materialnya jelly PCU. Jelly PCU itu jelly KW nomor 1 ya. Jadi bukan yang abal-abal. Materialnya ini jelly lembut dan lentur banget. Tuh ya, bisa dilihat ya kak. Udah gitu bawahnya dilengkapi anti slip ya, ini nggak bakalan licin ya. Ini ringan dipakai, nggak bikin kaki cantik kamu lecet selama pemilihan size nya tepat, karena ini jelinya lembut ya. Material bagian glenston depannya ini, dia ini bukan plastik tapi besi, dan ininya bludru. Ini bukan yang gampang melar ya, karena ini jelinya kualitas import ya. Begitu, ini jelinya PCU, bukan yang import aja sih yang gak gampang melar. Pokoknya jeli yang kualitasnya PCU, PVC itu kan KW1 nya ya, jadi gak akan gampang melar ya. Ini melarnya mengikuti bentuk kaki kalian aja. Nah, kalau yang masih bingung sama cara pengukuran size nya nanti aku kasih tahu ya tutorial untuk pengukuran kaki kalian ya, supaya kalian bisa mengukur kakinya dan menyesuaikannya dengan sepatu dengan tepat ya. Karena di kita itu nggak ada garansi penukaran size, soalnya kita udah cantumin size chartnya. Karena setiap sepatu itu kita lakuin pengukuran dulu. Kalau misalkan ada pola size yang besar, kita cantumin. Pola size ini kecil, kita cantumin. Oke. Udah gitu, nanti di durasi berikutnya kita bakalan kasih preview pada saat kita pakai sepatu flat shoes ini ya. Kita lanjut ke heels. Kita punya big chunky heels, dia model Mary Jane ya, ada kayak talinya gitu, tapi dia tuh nggak ribet deh dipakainya, pokoknya cuman dicantolin aja kok tuh, cantol copot, gampang banget kak. Walaupun segampang ini cara pakainya, ini nggak bakal lepas kak, dijamin selama ininya tuh size di lubang ininya tuh pas ya di kaki kalian. Nah, si Big Chunky Heels ini yang model Mary Jane ini dia premium lokal kak, buatan anak bangsa loh kak ya. Jahitannya walaupun lokal, biasanya kan ada yang bilang lokal itu jahitannya nggak rapi. Ini rapi kok kak,
karena ini premium dia ya. Dia ini atasnya ini aksen mix kepang Turki ya. Ini original dari Turki langsung nih. Ini merknya Capkrun ya. Dua warna aja, kita maroon dan navy. Dan di depannya ini dia ada aksen transparan, tapi ini bukan mica yang kasar gitu, yang keras, bukan Kak. Ini jelly PVC ini juga nih tuh. Ini lentur, otomatis nggak bikin kaki kalian tuh merah-merah atau lecet-lecet gitu, enggak Kak. Karena ini tuh lentur banget Kak. Ini heelsnya, tingginya ini 5,5 cm. Ini materialnya ini synthetic leather ya. Synthetic leather, apa sih ya kalau ngomongnya Kak? Synthetic leather, itulah Kak pokoknya ya.